situ sampai hari-hari kemarin. Nah yang terbaru kita modifikasi lagi, terus tempatnya nggak ada Pak, karena kalau di laut itu kan ukurannya nggak besar, dan kita tempatnya kecil, terus ditaruh di pintu, kadang di apa, bukan pintu, akses jalan ke lab itu, itu kita dioyak-oyak terus Pak sama ITS itu, katanya ngeribut jalan, kita pindah sana, nanti sana ke itu suruh pindah sini. Jadi ternyata kita punya keterbatasan. Kalau seandainya kita mau percobaan itu mau bikin sumbangan, tapi kalau main-main ke lab itu kita aman-aman saja. Jadi kalau kelemahan kita di ITS adalah akomodasi dan dukungan, bahkan untuk nyimpen alat saja kita nggak punya. Masalah kita bilang kalau di laut kan memang harus besar, satu itu. Jadi kita sudah membahas itu yang kita sudah coba main, dan itu kita kerjasamanya waktu itu dengan Litbang PLN bersama kawan dari sistem perkapalan dan lautan itu yang gelombang laut. Nah